penambahannya tak? Ada penambahannya tak? Ada. Ada fa'il lam tak? Ada fa'il lam tak? Ada kan? Tengok balik. Ada fa'il lam tak? Ada tak? Okey, saya nak tukar ni dah dia ni. Timing dia. Jadi cuba fahamkan kat sini dulu. Kita faham kat sini. Apa yang kita nampak daripada ni baris atas, baris depan dengan yang baris mati. Buatlah. Lepas ni fa'ilun. Ada alif penambahan yang me. Yang ini penambahan mim dengan waw. Ada fa'ilan tu tetap ke kekal. Fa'ilan tetap ke kekal. Fi'lun perbuatan saja. Baik. Ini yang saya katakan penambahan-penambahan. Tapi akar kata dia fa'ilan. Baik, cuba kita buka kamus kita sikit sebanyak kalau ada perkataan ini. Okay. Baik, cuba baca sama-sama. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Cuba tengok terjemah dulu. Apa maksud maliki? Apa maksud maliki? Apa maksud yaum? Yaum apa? Adin. Baik. Apabila kita telah nampak tadi, dia daripada kata malaka yang liku. Ini daripada akar kata dia. Akar kata dia, malaka yang liku. Memiliki, mempunyai. Okey. Malaktum kalian memiliki, amliku. Tapi mim lam kaf tu tak lari. Penambahan-penambahan ni akan merubahkan sedikit sebanyak daripada makna dia. Akar dia mim lam dengan kaf. Okey. Sekarang kita baca maliki dengan maliki. Apa yang menambahnya? Ha? Alif kan. Betul. Apa beza maliki dengan maliki? Maliki, maliki. Tadi kita tahu yang daripada asalnya tengok-tengok akar kata dia. Tengok akar kata dia. Ada alif tak? Okey. Tengok akar kata dia. Ha. Ada alif tak? Ada tak? Tak ada alif. Baik, untuk pengetahuan, kalau ada alif, kita lihat daripada rajah kita tadi. Yang ini. Kalau ada alif, sini. Ada alif tak ni? Yang me. Yang me. Asalnya buat je. Tapi, tambah alif, jadi yang membuat. Maliki yang memiliki. Ha, kalau malik raja, maliki yang merajai, yang memiliki. Jadi itu bukanlah kata kerja, dia tetap kata nama. Maliki yang memiliki atau yang menguasai. Menguasai apa? Hari yaum. Apa untuk yaum? Yaum, yaum Jumaat, yaum Jumaat, yaum Ahad. Yaumul gaji, yaumul asdah. Jadi yang tu adalah hari. Ad-din, ad-din. Kalau kita tahu biasanya dia ada dua makna. Kita fahamkan ada dua makna. Pertama sekali dia berbentuk apa? Dia adalah agama. Agama. Dan dia boleh juga berbentuk dalam apa? Pembalasan. Asalnya daripada kata dana yadinu, menghutangkan. Tapi dia akan berubah. Tengok sini. Apabila kita lihat pada sudut
berapa kali dikeluarkan iaitu nuna mereka beragama, surah yang ke-9. Surah ke-9 surah apa? Tak ingat. Taubah. Kemudian surah kedua surah apa? Maka. Ada yang tu. Ni Dainin. Surah Baqarah ada, surah yang ke-4 ada, surah ke-12 Yusuf ada, Dainin. Ad-Din, pembalasan ataupun agama. Dalam kalimah Ad-Din ni banyak kali diulangkan Quran. Yaumiddin, 1-4 surah pertama Fatihah ayat ke-4. Hari pembalasan. Jadi bentuknya pembalasan agama tengok pada bentuk jumlah ataupun ayat. Ayo kita temak balik insya-Allah. Aku masuk B dengan orang di jawab saya. Aku masuk B. Ada attendant? Saya suka pergi sumpang lah. Mana attendant tu? Please, can you give me? Can you very serious? Close the door. Tak ada, insyaAllah. Saya punya... sekali dua tak nak. Bagus. Tak apalah, saya pun nak kenal-kenal. Program yang saya buat adalah memahami baca Al-Quran, alhamdulillah dah mencetak lebih 1,000 peserta. Dan siapa buka Facebook kami yang terakhir ni, ada komen ataupun testimoni daripada yang belajar daripada kota tinggi. Yang belajar 2 jam datang sampai Singapura, tolong runyuk patah balik 2 jam. Sebelum ni ada lelaki jauh baru, mana-mana pak makcik tu balik pun 10 malam. Sekadar nak faham tidak patah perkataan dalam solat. Dan tujuannya memahami Quran. Itu matlamat kami. Bukan solat saja insyaAllah. Okey. Baik. Kita ulang balik. Baca ramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baik. Suzana, Suzana binti Samad. Siapa Suzana binti Samad? Angkat tangan. Tanya-tanya dia panggil nama dia. Tamzin bin Talib. Tamzin. Saya nak tanya juga. Apa maksud rok? Aduh. Apa? Maksud rok? Tengah 10 markah. Okey. Siapa yang dapat jawab dengan jelas dan tepat, saya kasih hadiah. Hadiah menanti di luar kubur. Okey. Siti Rahma binti Said siapa? Dah sang ni attendant ni. Jangan cakap tak angkat eh. Ya, nak dah sang ni. Nama dah agak. Baik, apa maksud bismi? Dengan nama apa? Allah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Okay, itu yang saya nak. Tak kisah bahasa Arab tak tahu buat sekarang tak. Tapi yang pentingnya kami kata kamu dah dapat ijazah kiraat ni. Kena tahu makna. Jangan tahu yang punya 10 kiraat semua tahu lah. Tapi makna kita tak tahu. Setuju tak? Setuju tak? Maka dengan itu kelas sekarang dah habis. Baik, alhamdulillah, maksud alhamdulillah. Itu orang nak habis, dah seorang-seorang. Siti Kemala Anggis, oi, Siti Kemala ke? Apa maksud alhamdulillah? Segala puji, alhamdulillah. Lillah, kenapa dia balik bawah? Lillahi tak payah. Lillahi? Kenapa lillahi? Tak dilahu. Ada raja. Tak sebut lah. Mama pun tak cari. Okey. Baik. Mari nama lagi. Okey lah. Ini cuma gesek eh. Nanti kita buat lagi. Baik. Konsentrate. Okey. Maliki yaumiddin, yang memiliki atau yang menguasai hari pembalasan. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nama-nama yang? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, tengok terjemahan. Apa maksud iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Apa dia? Hanya kau kami menyembah, kemudian hanya engkau kami mohon pertolongan. Hanya engkau kami menyembah, hanya engkau kami mohon pertolongan. Mana yang punya engkau dia? Apa dia? Ka itu adalah balik pada apa? Balik pada siapa? Allah. Balik pada siapa? Allah.
Allah. Masa ramai yang tak belajar memahami bacaan pandai. Kan? Tak tahu kan kena ambil exam lagi tu. Kerja ke sebagainya. Okey. Jadi kita lihat di sini. Apa maksud iyaka? Hanya senyalah. Nak bodoh. Kami menyembah asal katanya ain ba dengan dal. Okey. Nak dulu kita lihat nun di depan. Ha? Kemudian kita lihat di sini kami, bentuk kami. Saya berikan tunjukkan sini sikit. Saya tunjukkan sikit. Okey. Baik. Cuba lihat daripada slide yang Kamal Isyashah yang ini di projek ini di screen saya untuk pengetahuan. Permulaannya begini ya. Okey. Perubahan untuk kata sedih adalah kata sedih sedang dan akan. Ha? Diwakili dengan empat huruf. Empat huruf. Anta, amza, nun, ya, ta. Kemudian inilah yang dikatakan ganti nama tadi kita belajar. Kumpulan pertama, kedua, ketiga. Jadi aku ni A sebagai permulaan, aku sedang nak akan na, a'udhu, na'udhu, ashadu, nashadu, ashadu, aku bersaksi, nashadu, kami bersaksi, a'udhu, aku berlindung, na'udhu, kami berlindung, astaghfirullah, aku mohon istighfar, nastaghfirullah, kami mohon istighfar. Ya di depan, tengok yang lain-lain. Kalau bentuk-bentuk ya ini di depan, dia adalah bentuk sedang nak akan untuk ganti nama ni. Na di depan. Baik. Kalau jamak penambahan. Wamun. Fa'ala yaf'alu yaf'aluna ya ya wamun. Baik, siapa yang belum apa tu cakap tu? Belum dapatkan slide untuk dia dah jadikan buku rujukan ni siapa pada pangsalat yang belum dapatkan buku dia dapatkan. Cuma minta maaf, dia mahal sikit kerana saya kitab sikit saja, bukan buat kitab sebagai wajib untuk dijual. Ini semua dalam dah jadikan dalam buku. Untuk tengok je lah, jangan kala-kala sekali siapa yang belum dapatkannya. Baik, tapi pembicaraan kita lihat di sini adalah daripada bentuk A, aku, na, ka, kami, na, palu. Jadi, na, budu, ada na di situ. Nak wudu, kita tahu secara umum untuk orang kita adalah kami. Cuba lihat di sini penambahan daripada akar kata. Akar kata ma'ana buat, tapi nafalu kami buat. Sedang nak akan nafalu. Okey. Baik, cuba lihat maghrib daripada pembincangan kita. Nak wudu. Apa sunat wudu? Kami menyembah. Okey. Siapa yang dah belajar bahasa Arab, tolong minta izin kasih faham kita punya yang belum dah belajar. Walaupun awak yang Arabkan nanti, dia adalah dari mustatir. Akhiruhu nahnu. Ini adalah huruf mudarah. Kita berikan dua. Kami, wa, ini pun salah satu daripada huruf. Apa maksud wa? Dan. Jadi kita nak faham ni pemisahan sikit sebanyak. Oh, rupa-rupa dia bagikan kata nama, kata kerja, kata kerja ni dan huruf. Kita nak tahu konsep asasnya begini. Okay, dan ada fungsi-fungsi, ada peranan-peranan makna, ada penegas, ada kata kerja sedang dan akan. Dapat gambaran tak pun? InsyaAllah. Nasta'in. Iyakan nak hulu wa iya. Iyakan ni hanya sanya engkau. Iyakan hanya mana ataupun yang engkau dia? Balik pada siapa? Allah. Balik pada siapa? Allah. Okey, saya baca. Baca sama-sama dengan saya. Ashhadu an la ilaha illallah. Aman. Ashhadu an la ilaha illallah. Ada Arab. Ashhadu kan? Awak baca tak? Satu. Lepas tarawih, lepas solat. Baca tak? Waalaikumsalam. Baca tak? Baca. Don't make me angry. Orang puasa ni semangat saja sikit lah. Itu dapat kata syahidah. Syahidah tu penyaksian, menyaksikan. Ashadu, aku menyaksikan. Nashadu, kami menyaksikan.
maknanya? Salah satu kata buruh. La penafian, buruh juga. La tiada Tuhan, illa. Illa pun buruh juga, mengecuali. Kecuali. Kecuali siapa? Allah. Jadi awak faham tak sekarang? Ashadu an la ilaha illallah. Tahu? Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada A tak? Ada. Siapa yang A tu? A tu berada astaghfirullah istighfar. Aku mohon istighfar. Aku mohon A. Pada siapa? Pada siapa? Astaghfirullah. Jadi kita belum tahu. Aku menyaksikan. Ashadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Lepas tu ada nas aluka. Ada tak nas aluka? Asalnya sa'ala. Sa'ala bertanya. Sa'ala yang sa'alu. Tapi dalam bentuk doa kita, kita bukan bertanya kepada Allah. Kita minta. Apa kita minta? Nas aluka. Adakah tak? Woi. Tak kita ajar. Adakah tu apakah? Balik bersama. Nah, itu kita minta. Balik bersama. Nas aluka. Apa kita minta? Al-Jannah lah. Syurga. Ada al-Islam tak al-Jannah? Kata nama kata 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 bro. Kata nama macam segan ni. Kata nama kata kata bro. Kata nama syurga kata nama tak? Bukan syurga dia sedang berjalan. Sedang berjalan syurga dalam kau. Mana ada? Nas alukal jannah. Nas alukal kata mohon pada kau syurga. Kan? Wa na'udhu bika wa huwa. Tadi perlu. Wa. Ada buat fatihah, ada buat amil kan. Walaupun dia tambah wa na'udhu bika. Ada kata lagi tak? Na'udhu, na'udhu ke a'udhu? Awak dengar qari'ah sabaqah. Na'udhu billahi minasy ke a'udhu billah? A'udhu kan? Na'udhu billahi salah. Cepat sekarang juga. A'udhu aku berlindung lagi. Bukan nak baca kan? Jadi wa na'udhu sama juga a'udhu. A'udhu a'udhu ya'udhu. Mohon perlindungan dengan engkau. Na'udhu bika apa? Wa na'udhu bika minan min apa min? Min itu dari daripada an anna. Cuba dengar dulu. Ashhadu an la ilaha illallah. Ayo. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nah, kami orang yang muhasad alukal jannah. Sampai. Dengan
dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita doa kepada Allah. Ya apa? Allahumma, Allahumma, wa arhamna. Om lain insyaallah tak mesti paham. Ada dia, kan? Jadi kita sebut Allahumma innaka, ada innaka lah. Ada orang sini. Jangan kesibuk. Innaka apa sebenarnya? Engkau. Aku tuhibbul lafwa fa'fu anna. Allahumma ayuh. Allahumma innaka aku tuhibbul lafwa fa'fu anna. Jadi tamu ke depan. Tak ada lagi. Okey. Yang penting kau dah dapat. Alhamdulillah. Syukur. Okey. Jadi kita semua iyyaka hanya senyerah engkau. Nak bulu kami. Kami menyembah wa iyyaka na'budu wa iyyaka wa dan iyyaka juga nasta'in, kami mohon pertolongan. Nah kami nasta'in. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Saya nak panggil sekali lagi nyi nama-nama yang terhormat. InsyaAllah. Okay. Mana nama yang tak biasa panggil? Haji Muhammad Nur bin Khalid. Haji Muhammad Nur ada? Assalamualaikum. Haji. Tak ada? Tak kenal tu. Apa maksud iya ke tuan Haji? Hanya kau pasal dia menotak. Okay. Pergi lagi. Rashidah binti Muhammad Amin. Nak bulu? Ada kan yang nantar kan? Don't break my heart. Nak bulu apa nak bulu? Apa dia? Okay. Kalau tak bulu? Aku. Tak apa. Ini sekadar pengenalan. Okay. Wah. Alhamdulillah. Si baik dapat senang. Kan nak bulu. Iyakah? Hanya senyap? Kalau nak sain, satu orang tengok apa saja kita ulang balik. Awak nak dapat ijasa petangan kita, tak jalan lagi, tak dimaksud tau. Saya dah ini akan menjelaskan sampai surat kiraat, fatihah, 10 kiraat. Oh, kembang. Faham. Baik, senang. Awak dapat ijasa, saya tak nak nanti dapat fine daripada Kerantan, Malaysia. Kan, main-main. Saya nak ajar you. Cuba. It's zero. So, it's still zero. Ini, dia adalah daripada kira mana. Ini macam ni, Mim Jamak Mim. Okay? Naik Himo. Benda apa? Aku pun tak tahu kan. Tapi itulah kita buat dalam solat tu lah. Betul lah. Dengan ini, sebab tu sekarang saya bersyukur kerana pihak, beberapa pihak tertentu yang kita menyesalkan bersyukur. Sekarang sebenarnya nak pertekankan kepentingan untuk tafahum. Yang ini untuk memahami Al-Quran. So, macam mana kita nak faham? Macam mana kita nak berpandu dengan Al-Quran kalau kita tak faham? Kita cuma dengar sekian sikit dan sikit. Kan? Tajuk-tajuk juga. Takkan tajuk 7 tahun saja. Kiraat sampai 10 tahun. Taranum dia sampai 20 tahun. Makna pun tak tahu. Kiraat saja. Taranum saja. Tajuk saja. Mesti ada masa untuk berinteraksi dan memahami Al-Quran. Baru hati kita terbentuk. Baru hati kita sayur. Ya Allah, dah jauh aku dengan Quran. Kau suruh ni aku buat lagi rupanya. Betul tak? Saya nasihatkan diri saya, bukan awak. Aku bukan marah nasihat. Okey, insyaAllah. Faham tak, insyaAllah? Ini lebih-lebih lagi umur kita. Ibu Al-Quran. Apa tu Al-Quran? Ibu Al-Quran. Tak kenapa kita tak? Alah, tak payahlah. Ibu Al-Quran, kita ibu kita saya, kita kenal ibu kita, kita jalan dengan ini Al-Quran, kita Allah, umur kita. Subhanallah. Dalam saya terangkan ini, saya ada misi untuk memahami. Belum lagi yang lain nak, insyaAllah. Baik, kalau faham dia ni, kalau faham dia akan biasa. Kalau faham banyak-banyak, tahu makna dan tahu tu sudut bahasa Arab. Ini kata perintah Allah, ini telah, kata telah. Ini bentuk huruf yang akan membariskan atas, ada peringatan, ini penegas. Oh, itu kan? Okey. Iya, kerana macam apa lain? Iya.
wa iyyaka nasta'in wa nasta'in. Jangan tengok nota. Tengok lagi. Baik, iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mohon pertolongan. Okey, kita lihat. Iyakah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu atau engkau kami mohon pertolongan. Tinggalkan dulu. Bezakan gaya bahasa kedua contoh di bawah ini. Hanya kepadamu kami sembah engkau. Nak buruk kau. Kali engkau kan dah kita bicarakan tu dah? Betul tak? Jadi di sini kita tengok kalau saya kata I love you. I love you. Awak cakap dengan rumah tu. Mungkin-mungkin you also can love other people about it. Baik, jangan jauh. Diam. Tetapi only you I love. Beza tak? Kalau orang nak gunakan nak buruk kau, sama juga betul tak? Nak buruk kau, kami sembah tak? Kau. I love you. Tapi di sini, dalam ustup ataupun bahasanya, iyakah hanya engkau kami menyembah? There's no other thing that you can worship for only Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia keluar daripada tutur kata biasa. Dia keluar daripada tutur kata biasa yang menekankan hanya sayang kau. Kalau aku sayang kau, aku puji kau, tak, tapi only, hanya senya. Di sinilah yang disebut dalam bahasa Arab ada makhluk-makhluk. Di depan kan. Okay. Jadi kita baca ni bukan perbualan biasa je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bermaksud pengakuan apa? Hanya dengan engkau kami berdoa dan hanya dengan engkau kami mohon. Biasa mana betul lah kalau kita cakap biasa betul lah. Nak merukakan jadi sekarang kita kena faham. Baik, ayo patah balik insyaAllah daripada awal. Okey, kita lihat balik daripada awal. Baik, ramai-ramai jawab. Aku masuk bismillah. Ramai-ramai jangan tengok notan. Satu orang tengok notan je, saya ulang balik sampai 10 tahun. Bismillah. Kalau tak pandai, kalau tak apa-apa, kita kena dengan apa-apa dah. Kan? Tak pandai sikit. Apa bismillah? Ar-Rahman. Kenapa dengan Allah? Allah itu sifat yang maha. Ar-Rahim. Okay. Dan ini adalah sifat yang berkenaan untuk pengetahuan. Dia punya sudut bahasa dia hanya senyum. Tahu tak Rahman maha murah maha penyayang berurusan sifat Allah dan maha murah bagi kita bersangatan dia subhanallah. Okey, Alhamdulillah. Puan sikit suara tau. Alhamdulillah segala puji. Ada adik Islam ke depan? Mengkhususkan segala puji. Bagi siapa? Di Islam tu ada berapa perkataan? Dua. Yang siapa? Mana tu? Berhuruf dan Allah. Kenapa dia balik bawah? Kerana ada huruf-huruf yang membariskan bawah. Illah. Apa untuk Rab? Rab bil alamin. Ar-Rahman. Jadi kita Ar-Rahman. Mari kuat sikit dengan madu. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Suara kuat kita panggil nama-nama. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Maliki, Malik, Raja, mana boleh Malik Raja penguasa, Maliki yang penguasa, mana? Malakul malaikat lah. Malakul
Malaikat. Malaikat, malaikat, malaikat. Berubah mana? Berubah mana tak? Datang jadi ke kopi. Biarlah tak ambil sambung lagi. Tidak kaitan juga. Kalau ubah mana ke bawah? Mana? Tadi lah. Kau fokus ni dulu. Okay? Yau? Tahu semua kan? Yau bitin? Yau ni ada Islam tak? Ada tak kereta? Sebab tu ada Islam tak? Ada tak? Ada kita tentu. Iyakah? Mana kau dia? Nak bulu? Nak bulu? Wah? Wah? Iyakah? Nasta'in? Nasta'in? Kepahamannya kita buat amalan dalam salat. Baru mantap. InsyaAllah. Okey. Kemudian ihdina ni daripada kata hada yahdi. Hada tu daripada hada tu adalah petunjuk. Hada adalah petunjuk. Cuba saya tengok kalau pada muka diri daripada ni. Kita tengok sikit Tengok sikit daripada doa dan baris atas untuk kata perintah, baris apa? Baris atas. Ini yang selalu. Baris asalnya berasal wafara maksud ampun. Ya firu sedang mohon ampun. Baris kita tadi kita tentang baris asal. Ada baris fara. Kemudian kalau kata perintah, baris ma? Baris mati. Macam mana jadi baris mati? Di dia. Ya luang datanglah baris tu. Baru kita tak faham kawasan biasanya. Ni orang kira pertama, kedua, ketiga. Baru baris orang bawah. Ni biasalah kalian semua dah tahu lah sampai cerita lagi ni. Kan? Tapi kenapa orang baris bawah? Kerana ikut huruf tiga. Itu orang kaedah orang Melayu. Kenapa orang baris ikhfir ni? Ini orang ketiga. Itu kaedah orang Melayu lah. Kerana dia kata perintah itu kepada kawai dan bahasa Arab bin Amr. Ikhfir. Baik. Cuma saya nak terangkan ni lah. Ini pun dah dijadikan belum dibuka ni. Okey. Kalau kita lihat daripada perkataan hada tu, ni dia. Hada. Baik, apa yang kita nampak daripada perkataan hada ni? Ada berapa baris? Apa baris? Satu? Kira apa kan? Satu. Yang ketiga tak ada. Yang ketiga ni yang katakan ada penyakit ni, buruk penyakit. Dia akan special sikit, dia akan tenggelam timbul. Orang sakit ni kerja tak kerja, tak kerja. Ingat tu je. Alih boy, lemak, kejap datang, kejap datang. Itu juga konsep dia lah. Kadang-kadang nampak, kadang tak nampak. Kerana ada alih boy, namanya Alhamdulillah. Baik, ada Yahdi. Tetapi awalnya dia kata perintah, balik satu kata perintah, balik mati. Terus jadi begini, ada Yahdi, Ihdi. Ya ni, dah hilang pula. Pasal dia memang murah penyakit. Kali ni dia tenggelam. Jadi kalau inti ni, kita tahu ni, tunjukilah. Masuk pada enam kami. Kau tunjukilah kami. Ni wahdini ni, ni dalam doa terus-terus. Wahdini wa'amni wa'amni. Ini untuk saya yang kata-kata. Baik, balik jadi ihdina. Apa ihdina? Kau tunjukilah kami. Ihdina, kau tunjukilah kami. Okey. As-sirat. Tengok, kau tahu apa? As-sirat. As-sirat. Al-mustaqim. Jalannya lurus. Kemudian sirat. Apa sirat? Jalan. Ini yang dikatakan tadi kata penyambung. Al-lazina orang-orang. Ya. Baik, apa tu ihdina siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami. Jadi ihdi ni kata kerja ke kata nama ke, bro? Kerja. Kata kerja ke tunjukilah. Kata kerja perintah. Kan? Tunjukilah kami. Tunjukin apa? Jalan. Jalan tu apa tadi jalan? Jalan yang lu? Sirat? Jalan. Al-lazina? Orang-orangnya. Sirat? Al-lazina? Orang-orangnya. Baik, kita tinggalkan al-amta ni. Okay. Saya nak masukkan ke sini. Okay,
sama dengan ini, insyaAllah. Mana tadi kita punya mula-mula masalah tadi? Kita lihat. Okay. Kata sandaran dalam dua perkataan, kata sifat dan yang disifati dalam kuala pada ini, dalam kuala kata kata nama. Dalam kuala kata kata nama. Bawa ini pun kata nama. Yang pertama kata nama, yang kedua pun kata nama. Yang ini sifat dan sifat pun kata nama, yang kedua pun kata kata nama. Jadi sekarang kalau kita lihat al-sirat tu ada alif lam tak? Al-mustaqim ada alif lam tak? Dia masuk dalam yang ini, kata sifat dan yang disifati. Bermaksud kalau ada alif lam dengan alif lam, dia kisah dia, itu kita lihat. Alif lam dan lam maksudnya apa? Sifat dan yang disifati. Kalau dia tanwin, sebelah pun tanwin. Kalau tanwin, tanwin pun yang disifati. Yang disifat, disifati. Alif lam, alif lam. Kenapa dengan sifat si jalan tu? Apa tanda dia ni memang bergabung sama kerana dia tanda-tanda dia alif-lam dengan alif-lam. Tanwin dengan tanwin. Baik, saya tunjukkan contoh kalau kita dapat lihat di sini. Okey. Pada awak semua, tengok tu pada tanda-tanda kisim ada tak? Tanda-tanda kisim ada tak? Ada alif lam tak tinggal? Ada. Ya awak dah ya. Ada. Alif lam ada tak? Ada. Awak pergilah kata kata nama kan? Tadi alif lam asirah dengan al-mustaqim ada alif lam tak? Ada. Ini maksud asli tu apa? Asli tu agama yang lurus. Baik, ini ada tanwin tak? Ada tanwin tak? Azabun azim pun. Apa yang kisah azab tu? Azab tu besar ataupun berpedih. Okay. Kita tengok pada yang lain-lain. Okay. Kitabun mubinun. Ada tanwin tak? Ada tanwin tak? Adakah ni dulu isim? Tadi isim apa? Tadi kita ada isim. Apa tadi isim? Alif lam tanwin. Ini yang kata sifat, kalau Allah gunakan sifat sifati, dia punya bentuk sama. Cuma kita tak sadar. Okay. Baik. Jadi asirat maksudnya apa? Jalan. Kenapa dengan jalan tu sifat dia? Jadi yang sini dalam kata nama ni, kalau nampak isim-isim ni tak boleh wafah dengan tengah. Dan tu kita lain lah. Kan? Asirat, al-mustaqim jalan lain, kita lain. Tak boleh putus tengah-tengah sama suka-suka. Kan Allah dah katakan tu berkaitan dengan bentuk-bentuk lagi. Okay. Ada lagi lah semua masa kita terhad. Masa cedera, niat di hati nak terurung. Bukan dari saya, kita tak sampai. Niat di hati nak bersambung. Tapi ada dalam ulang ini, sebenarnya kita sambung sedikit. InsyaAllah. Jadi kita nak dapat pengenalan saja. Bukan apa pengenalan saja. InsyaAllah. Okey, balik daripada sini. Ihdina, tunjukilah kami. Tunjukkan apa? Ya, kita tak sama. Al-Mustaqim. Sirat. Al-Ladina Al-Amta Al-Amta yang telah engkau. Dalam bahasa lain pun macam nikmat-nikmat telah tapi kita nak tahu cerita je. Al-Amta yang telah engkau berikan nikmat. Kemudian kita cuba insyaAllah cuba lihat kalau ada dekat kamu kita ni insyaAllah. Dan kepada kamu ni apa yang na'ima yan'amu baris asal tu kata perintah, baris atas, baris asal tu kata sedang dan akan, baris depan. Kita lihat tadi penerangannya ringkas. Cuba kita lihat di sini. Buka kita punya kamus. Dalam kamus ni apa dia kata? Ada na'uma yan'umu. Bawa na'ima yan'amu. Kalau
na'uma lembut halus. Kalau na'ima senang ataupun nikmat. Daripada sijilah kita lihat. Okey. Berbagai-bagai makna yang kita lihat balik. Nikmat taka ada engkau. Memang engkau. Asal ini insyaAllah. An'amtu. Tu ni bukan tak kan? Ini tu untuk aku. Siapa yang nak belajar lah. An'amna. Kami yang dengar tadi. Kita terus bawa balik. InsyaAllah. An'amta. Yang telah engkau anugerahkan iman. Berapa kali kau dalam Quran an'amta ni? Satu surah Fatihah ayat ke 27. Surah yang ke 27. Surah An-Naml tu saya. Ayat ke 19. Surah ke 28. Ayat ke 17. Surah Al-Ahzab. Ayat ke 37. Yang ke 46. Yang ke 14. 1, 2, 3, 4. 5 kali Allah keluarkan dalam Quran perkataan an'amta yang telah engkau berikan nikmat. Mana dia engkau? Tanya. Anta adalah engkau. Cuba kita lihat secara dasar insyaAllah. Okey. Tengok kan. Fa'al tu aku. Fa'alna kami. Merah dengan merah. Lepas tu kita lihat. Terusnya. Okey. Kita lalu secara dasar. Sebab saya semangat. Ini untuk wafalu waw mereka. Tengok ke belakang tu. Tengok ke belakang. Fa'alta. Waw ni mereka. Kalau anta, fa'alta. Kana mira. Fa'altum kamu. Fa'altu aku. Tu ke belakang. Aku jadi fa'alah kami. Jadilah dia fa'alta. Tengok sini. Fa'alta apa? Engkau. Ini perlukan pelajaran yang khusus. Sekadar gambaran saja. Jadi kita sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baca nama ramai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa tu an'amta? Yang telah engkau berikan nikmat. Kenapa telah? Pasal kat belakang. Nanti kita kena belajar yang khusus lah. Siapa yang belum belajar faham solat, siapa yang nak register, kita akan buka khusus di lepas raya, di Masjid Darul Aman, setiap hari Rabu. Itu pengambilan tu memang selalu favourite. Dah ada orang register lah. Okay. An'amta yang telah engkau berikan nikmat, alaihim, atas mereka. Kenapa dia, ini ala, salah satu daripada haram. Huruf, ala ke atas. Biasa kita buat home, tengok nota awak, ada home tak? Ada tak? Ada kan? Kenapa dia di him? Kenapa dia di him? Kerana di sinilah untuk memudahkan lidah, kebiasaan lidah orang Arab menyebut dengan mudah. Baik, saya minta awak semua kalau ada masa, balik rumah, tengok cermin. Tengok cermin. Okay, sebut alaikum 100 kali. Alaikum, alaikum. Penat tu lah. Benar tak? Alaikum sudah lah. Itu sebab. Jadi kalau itu di antara kemudahan, memang sudah menjadi kebiasaan bahasa Arab, dimudahkan. Alaikum. Kalau sebelum tu balik bawah, ataupun ya, dia sebut dengan balik bawah. Asal dia ke depan, hum. Hum tu ganti nama juga. Mereka. Jadi him kerana memudahkan. Alaikum. Bihim. Fihim. Tu semua. Okey. Tapi tahu him tu balik pada siapa? Mereka. Jadi an'amta yang telah kau berikan nikmat atas siapa? Alaihim atas mereka. Ghairi tengok. Ghairi? Bukan. Ghairi apa? Bukan. Ghairi bukan. Al-Maghdub. Al-Maghdub. Yang dimurkai. Baik. Yang dimurkai maksud apa? Yang dimarahi. Baik. Kita tengok balik kat sini. Sekadar pengenalan saja. Okey. Sekadar pengenalan saja. Saya minta awak tengok kat sini. InsyaAllah. Ini tadi kita katakan beza-beza.
Al-Maghdub ini adalah Ghadibah. Ghadibah baris atas. Nampak tak Ghadibah baris atas? Baris atas bukan sampai hitam apa? Baris atas. Tengok kat sini, tengok sini. Ada kat baris atas tak? Telah tu. Telah marah. Tengok kat sini, ada baris depan tak? Maksudnya sedang marah. Lepas tu baris mati tak? Ghaibawat al-Mi'ah. Ghadib yang memarahi. Ghadib. Kalau mim waw, maghdub yang di marahi ataupun yang dimur murkai. Tapi kita faham sekarang, kita tahu bahasa Arab ni ada akar-akar atau kata yang penambahan imbuhan bahasa Melayu perkataan telah buat, sedang buat. Tapi saya nak berikan sekarang sekilas, oh kalau tambah huruf ke tambah baris, dia bilang imbuhan-imbuhan dia. Tahu-tahulah kata-kata dia, dia punya pattern. Awak pernah buat kuitat tak? Pernah tak? Buat kuitat kan? Apa yang penting dalam kuitat? Perenahlah. Sebab kita nak jangan pula kalau dah jenis macam-macam kita kan. Yang penting antaranya ialah kitab. Kitab ni kitab ilah. Kitab bulat-bulat lah. Bintang-bintang lah. Betul lah. Di situlah dalam bahasa Arab ni ada kitab-kitab dia. Tunjukkan dia punya. Tambah alif ke, tambah waw ke tu kitab-kitab dia. Itu kita tahu. Pattern tu kita tahu. Dengan tambah mufradat ataupun besar kata. Lepas tu, tengoklah macam mana pecah-pecah dia. Kita perlukan mengajar. Jadi sirat alladziina an'amta 'alaihim ghairul maghdubi 'alaihim ghairi bukan 'alaihim 'alaihim atas mereka wa la dan juga al-dhalin apa maksudnya tersesat. Jadi kita di sini sirat alladziina an'amta 'alaihim nikmat. Nikmat apa? Nikmat apa? Kereta, mesin, jaga kuah. Jaga apa jaga kuah? An'amniwan, nikmat iman. Nikmat iman. Kita pun nampak, siratal ladhina an'amta alaihim. Yang ini jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat. Siapa orang-orang ini? Para syuhada, para rasul. Yang telah diberikan nikmat iman. Kita mohon keimanan para rasul. Atas mereka. Orang ini bukan golongan yang dimurkai. Kita dah tahu lah banyak dah pelajar. Yang ini mereka kalangan orang-orang yang Yahudi. Mereka dan orang Zalim. Ini golongan orang-orang Nasrani. Dah faham tak? Banyak terjemahan tu. Faham tak? Faham lain. Kan lupa lagi kan? Maka dengan itu diwajibkan untuk bawa dalam bab solat. Saya rasa cukuplah sedikit penerangan dalam satu jam setengah ni untuk memberikan gambaran-gambaran kepentingan memahami setiap pasal perkataan dalam surah Al-Fatihah. Adakah surah Al-Fatihah itu Al-Quran? Ibu Quran? Ibu Quran. Akankah kita ditanya nanti tentang Al-Quran kemudian? Apabila kita telah disemadikan di perhubungi nanti ada soalan-soalan daripada malaikat lah tentang Quran? Mana soalan dia? Wa ma imamka. Siapa imam kamu? Jawablah dengan lidah yang pasti. Al-Quran imamku. Al-Quran imamku. Kain saya tak faham. Fatihah pun tak faham. Kita ketahu ya. Tapi serius tau. Betul lah. Kita cakap nak nanti Fatul Talqin yang imam Talqin tu. Jawablah dengan lidah yang pasti dan jelas. Sesungguhnya mereka pun makhluk Allah. Ni malaikat makan akhir ni. Apabila dia tanya. Man Rabb buka. Siapa? Kau. Dia kata macam kau sekarang. Kau. Siapa tuan kau kan? Wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Siapa yang kau? Katakan dengan dia fasih Al-Quran imamku. Tapi kita gaya kat dunia kiraat, tarannum, tajwid yang ini tak faham. Habis macam nak amalkan? Kena amalkan. Perjuangan kami atas TCS adalah untuk memahamkan masyarakat tentang Quran. Pertama sekali sampai mereka fasih baca, sampailah mereka dapat menjadi guru Quran, sampailah mereka menyayangi dengan memahami Quran dengan perantaraan memahami bacaan dalam solat. Alhamdulillah dah 1000 lebih peserta dan bersama-sama kami dan kalangan mereka di depan saya sini. InsyaAllah pada majlis penyampaian sijil, saya akan usaha untuk mengundang salah seorang anak didik saya, seorang mu'alaf yang asalnya Katolik, membaca Al-Quran surah Al-Baqarah di depan anda semua yang baru dapat Quran dalam masa 10 bulan. Kalau ada kelapangan dia, insyaAllah. Itu yang dikatakan walaqad yassarna al-Quran lidzikr fahmi mutakir. Dan Allah telah mudahkan Al-Quran. Ada tak yang nak pelajaran? Kamu nak, Allah kasih. Tapi nak sungguh-sungguh.
Kalau 50-50, minta maaf. 50-50 lah kepada Al-Quran. Kamu nak fasih Quran ke, kamu nak kiraat ke, nak tajwid ke, nak tarukkan, apa tak silakan. Tapi kena sungguh-sungguh tunjuk pada Allah, Allah akan mudahkan. Nak faham Quran, silakan. Tapi sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalan. Tapi kalau 50-50 lah. Tapi yang sedihnya, bab bunyi kita, kita boleh sungguh-sungguh. Bab akhirat kita, nanti. Yang baik dan indah akan Allah SWT, segala kekurangan dan kebiasaan saya. Mohon maaf segala kesilapan. Ya. Mudah-mudahan saya doakan anda semua dikurnai ilmu yang diberkati. InsyaAllah, saya doakan agar Allah